Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidilisus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin tentunya kecenderungan yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini di hari Lebaran yang keempat, Mimin akan memberikan beberapa informasi untuk sahabat semua di rumah. Salah satunya ada postingan dari sahabat kita untuk Ayu Ting Ting yang sekarang sedang dihujat habis-habisan gara-gara Ayu membagikan THR sejumlah 20.000 ke anak-anak. Unggahan yang Ayu Ting Ting berikan tersebut pun sontak saja ramai di media sosial. Ada yang beranggapan bahwa Ayu terlalu pelit. Namun jika ditelaah lebih lanjut, apalagi dengan postingan yang satu ini, dan Mimin bacakan ya sahabat. Ayu Ting Ting kasih THR 20.000 ke bocil, 40 ke anak-anak, 50 ke remaja, 100 ke emak-emak udah kena hujat. Bahkan dibandingkan dengan Bakul Skincare yang THR-nya gepokan uang. Padahal kalau yang bagi-baginya gepokan itu kemungkinan uangnya hasil cuci-cuci. Hahaha, secara logika, kalau murni hasil jualan pasti mikir-mikir gak semudah itu. Hambur-hambur uang hasil kerja keras sendiri sekalipun untungnya miliaran. Intinya yang royalnya kebangetan itu mencurigakan. Itulah salah satu postingan Ayu Ting Ting yang insya Allah membuka mata hati sahabat semua di rumah, bahwa Ayu telah mempersiapkan segalanya nih untuk bagi-bagi THR sekampung. Pemirsa, bayangkan sekampung. Wajar saja jika Ayu Ting Ting membagikan nominal dengan harga yang bisa disesuaikan anak-anak dan juga remaja, bahkan ibu-ibu, semuanya rata dapat ya. Namun memang nominalnya tidak sebesar itu, namun niat ikhlas dari Ayu Ting Ting yaitu ingin membahagiakan dan juga berbagi rezeki untuk para tetangga di sekitaran Depok. Meninggalkan berita Ayu Ting Ting yang sedang viral karena membagikan THR kepada masyarakat di Depok, di sini ada status terbaru yang Mom Ayu Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Mohon maaf lahir dan batin. Dari hari pertama sampai hari keempat ini, Ayu Ting Ting selalu mengunjungi keluarga-keluarga besarnya. Mungkin ada sesuatu nih yang akan diberitahukan oleh Ayu Ting Ting. Masya Allah cantiknya Bunda Bilqis Humairah Rajak. Dan inilah outfit Ayu Ting Ting hari keempat pemirsa, dengan nuansa Melayu, cantik banget ya. Dan status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya hari ini, alhamdulillah Lebaran hari keempat kita kumpul makan siang lagi nih. Mohon maaf lahir dan batin semua. Selamat berkumpul bersama sanak saudara ya. Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya yang hari keempat ini masih berkunjung ke kediaman keluarganya serame ini. Wah, bisa bayangkan kan pas pernikahan Ayu Ting Ting nanti bersama dengan Mas Dana serame apa? Pastinya sekampung nih bakal diundang sama Ayah Ozak. Dari Eron, sayur asam, ikan asin sama terasi sungguh nikmat sekali. Inilah suasana hari ini Ayu dan juga bersama dengan sanak keluarga nih ya. Selain makan bersama dengan ikan asin dan juga sayur asam, ternyata Ayu Ting Ting masih bagi-bagi THR pemirsa dengan ibu-ibu yang selalu kompak nih. Ada beberapa season dan juga ada beberapa sesi di mana Ayu Ting Ting membagikan THR-nya kepada ibu-ibu yang kompak nih. Kompak ngaji dan juga kompak segalanya. Dan ada urutannya juga ternyata pemirsa, ada beberapa yang mendapatkan juara 1, 2 dan juga 4. Ada juara bertahannya juga nih katanya pemirsa. Wah, ada-ada aja ya keluarga Ayah Ojek ini, seru-seru banget nih. Momen Lebaran yang memang sangat ditunggu-tunggu pastinya oleh semua keluarga, terutama keluarga Ayu Ting Ting.
Dan ternyata outfit Ayu Tingting yang digunakan hari ini angkanya bendembus ratusan juta nih pemirsa. Wah, cantik dan kece banget nih ya, pastinya di desain oleh seseorang yang memang sudah ahli mendesain wajah dan juga bentuk tubuh dari Ayu Tingting, sehingga pas banget nih di badan Ayu ya pemirsa. Dan inilah para juara bertahan saweran, Eva Rosdiana, Aliancer, Nurul Rafrilia dan juga Nurul Ragi Rustami nih. Ada juara satunya Ibu Rusminah, juara dua Ibu Yati, juara tiga Ibu Turini, juara empat Ibu Rokiyah. Wah, Teh Ayu ya memang benar-benar kreatif nih. Ada Ibu Rusmiah ingin DP motor, Ibu Yati ingin beli motor, dan DP-DP segalanya Ayu Tingting memang is the best banget nih ya. Selalu bisa membahagiakan dan juga memberikan kebahagiaan untuk sanak saudara dan juga tetangga pastinya. Informasi selanjutnya juga pemirsa, di sini ada Dera Zala atau Mas Dana yang ternyata ikut nimbrung juga nih dan memberikan komentar-komentar sweetnya untuk Ayu Tingting di beberapa halaman komen. Ternyata di sini ada beberapa komentar para artis yang ternyata dikomentari oleh Mas Dana pemirsa. Ternyata seromantis itu ya Mas Dana, dan sebahagia itu Mas Dana memiliki Ayu Tingting. Di sini terlihat nih dari postingan Hesti Purwadinata dan juga Kiki Saputri yang dibalas oleh Mas Dana pemirsa. Mas Dana baru sempat balas-balasan komentar dari Mbak Hesti Purwadinata dan juga Kiki Saputri. Di mana di sini Mbak Hesti menuliskan ya, memberikan semangat untuk Mas Dera Zala. Hesti Purwadinata mohon doanya Teh. Dan di sini juga ada Kiki Saputri. Nitip ya Bang, tolong jagain Teh-teh saya dengan hashtag love-nya. Di sini Mas Dana menuliskan dan juga menjawab Kiki Saputri, insyaallah dijaga Mbak Kiki, mohon doanya. Wah, Mas Dana sudah tidak ragu lagi nih dengan pilihan hatinya, yaitu Ayu Tingting, dan di sini berjanji akan menjaga Neng Ayu sesuai perintah dan juga permohonan dari Mbak Kiki Saputri dan juga Mbak Hesti Purwadinata. Bahagia banget ya semuanya pastinya, terutama keluarga tercinta dari Ayu Tingting. Dan ada postingan di mana Mas Dana sangat beruntung mendapatkan pasangan seperti Ayu Tingting pemirsa. Tulisan tersebut ditulis oleh Mas Dana. Aku ngerti kenapa Teh Ayu bilang mereka langsung klik. Selain kerandomannya sama, dia juga menghargai dan menghormati Teteh. Masya Allah, lancar ya kesayangan Ayu Tingting dari Zala. Amin. Really heavy for but of you, tulis salah satu sahabat nih. Dialah wanita yang beruntung, sangat bahagia untuk kamu. Dan langsung dijawab nih sama Mas Dana ya, mungkin saya yang lebih beruntung, makasih, katanya seperti itu ya. Beginilah tulisan Dana juga balasan dari Mas Dana. Mungkin saya yang lebih beruntung mendapatkan Ayu Tingting. Wah, seseorang yang memang benar-benar ingin mendapatkan dirimu akan merasa beruntung nih, sama dengan Mas Dana ya, yang sangat beruntung mendapatkan sosok Neng Ayu yang cantik, baik, harmonis dan juga pastinya penyayang. Definisi saling menemukan dan ditemukan, saling bersyukur memiliki satu sama lain, insya Allah akan terus saling menjaga. Bahagia selalu ya kalian, Ayu Tingting dan juga Mas Dana. Doa kami semoga pernikahan dari Mas Dana dan juga Ayu langgeng, lancar dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang Mimin hadirkan menghibur dan juga memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau.
mau. Mau.